Satu dusun ya. Nah, ini suaminya di mana, Bu? Di nunggu rumah. Apa? Ini barang-barang sempat diselamatin enggak? Kan evakuasi terhadap warga kita yang terisolasi akibat dari luapan itu sendiri, perumahan dari warga-warga kita sebagian tergenang oleh air luapan. Nah, sementara ini yang berhasil kita evakuasi kurang lebih 200 orang, termasuk ibu-ibu, anak-anak, terkhusus anak-anak dan ibu-ibu. Untuk orang tua daripada laki-laki yang masih muda, berada masih di rumahnya untuk menjaga keamanan barang-barang yang ada di rumah. Rata 3 meter, jadi dari titik ketinggian normal itu 3 meter. Cuman saat ini sudah terjadi penurunan sebanyak 1 meter di situ. Secara umum, cuman itu ada di Candipuro saja, tetapi kalau di Sidomulyo dan Ketibung hanya tinggal 1 meter. Jadi